Selamat siang Cat Lovers, bertemu lagi dengan saya Apose, Apolonius Laseh dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di channel Diaspora TV. Hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial, seorang hamba Tuhan penginjil yang memiliki kesaksian luar biasa. Bagaimana cara Tuhan merekrutnya menjadi alatnya yang luar biasa dalam pelebaran kerajaan Tuhan di bumi. Karena sebuah peristiwa yang bisa dibilang supranatural, dialaminya pada tahun 1996 saat berada di tanah Arab, berujung ia dimusuhi dan mendapat luka serius di leher. Tidak itu saja, ia harus menjalani hidup menggelandang dan menjadi gembel di kota Jakarta. Bagaimana ia bertahan, dan apa saja yang terjadi dalam hidupnya hingga sekarang? Mari kita sapa hambanya Joko Santoso. Apa kabar, Pak Joko? Luar biasa sekali. Terima kasih, Pak, sudah ya. datang di Mediaspora TV Terima tadi. Kasih. Kesini Terima. macet atau gimana, Pak? Eh, uh, puji Tuhan, lancar-lancar aja. Lancar, lancar, lancar. ya. Baik, Pak Joko, sebelum kita mulai, bincang-bincang hmm. kita mendengarkan kesaksian Bapak yang luar biasa. Kita berdoa dulu, Pak. Ya, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas segala kasih pertolongan Tuhan dalam hidup kami dari pagi hingga siang ini. Amin. Saat ini Tuhan di tengah-tengah kami ada hambamu Pak Joko Santoso yang ingin menyaksikan betapa hebatnya Tuhan dalam hidupnya. Ya Tuhan berkatilah acara ini dari awal pertengahan hingga akhir agar apa yang kami perbincangkan, apa yang disampaikan oleh Pak Joko bisa menjadi kemuliaan bagi namamu saja dan biarlah menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus kami landaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang hidup. Haleluya, amin. Ya, God Lovers, seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak si guna me like video ini dan memberikan komentar. Barangkali, God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami. Tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kami tunggu, dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar anda mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bel notifikasi karena dengan begitu anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Ya Pak Joko lahir di Jombang 4 April ya Pak ya tahun ya. 1969. 69. Nah bisa diceritakan Pak seperti apa masa kecil bapak? Ya. Kami dibesarkan di keluarga yang sangat fanatik, ya, yang, yang sangat fanatik dalam kehidupan keberagamaan. Nah, saking fanatiknya, kami harus melakukan ibadah sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan saat itu. Bukan hanya ibadah, bukan hanya ibadah harian. Nah, kami juga harus melakukan Puasa satu bulan full itu harus, karena itu wajib bagi orang yang mampu. Nah, itu kami lakukan waktu itu. Nah, didikan-didikan keras keluarga orang tua saya saat itu begitu luar biasa. Itu masa kecil saya, sehingga akhirnya waktu untuk, untuk bermain itu agak kurang, karena kami memang keluarga ini tidak boleh banyak main di luar. Dan kami harus harus lebih banyak di rumah, lebih banyak uh, berkomunikasi dengan keluarga, terutama kehidupan keberagamaan. Nah itu 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 masa kecil saya waktu itu. Hmm. Hmm. Jombang ini di Jawa Timur ya pak? Jombang di Jawa Timur, ya, identik dengan kota seribu pesantren, identik hmm. dengan kota seribu pesantren karena banyak sekali pesantren. Oke okay. di, di keluarga bapak anak berapa? Saya anak ketiga dari lima bersaudara. Oh lima bersaudara ya. ya? Hmm. Hmm. Dan waktu itu bapak dan ibu profesinya sebagai apa? Waktu itu kalau ibu sebagai ibu rumah tangga, kalau bapak sebagai aparat pemerintah. Gitu ya. Pemerintah nah, ya. Oke okay. artinya kehidupan masa kecil dididik dengan disiplin ya pak dengan ya. Dengan disiplin, ya, disiplin yang disiplin tinggi. Tinggi dan juga. Uh, dididik dengan nilai-nilai keagamaan yang uh, juga yang tinggi, kuat ya dia, pak ya uh, kuat sekali. Hmm. Lalu bapak sekolah SD SMP di, di Jombang juga? Atau saya gimana? sekolah SD di Jakarta sudah. Oh pindah? Karena saya lahir di di Jombang, Jombang. besar di Jakarta. Oh besar uh, di Jakarta. Jadi saya SD uh, uh, bukan hanya SD, dari TK SD SMP dan SMA saya di Jakarta. Uh, setelah itu ya. Itu jadi saya besar di Jakarta. Saya di, di Jakarta tinggal di Jakarta Timur. Oh, Oke. Okay. Nah, ya, ya ya. Tinggal di Polonia ya. Kalau hmm. uh, mungkin kalau orang-orang uh, yang tahu Jakarta Timur pasti tahu lah Polonia itu. Bukan Polonia Medan bukan. Bukan jadi, di Jawa Timur. Polonia Jakarta Timur, Jakarta Timur ya Pak ya. ya. Satu saat Bapak diberi kesempatan untuk belajar di Arab. Ya itu seperti apa ceritanya Pak? Saat itu kan memang setelah lulus SMA saya sempat menganggur beberapa lama itu ya. Sangat lama saya nganggur waktu itu. Ya saya uh, ini akhirnya orang tua mengambil keputusan. Ya sudah kalau gitu daripada saya di Jakarta ini saya hanya belajar agama, belajar agama dari apa uh, di Jakarta gitu ya. Itu kayaknya kurang greget. Orang tua tuh maunya tuh saya itu belajar agama tapi yang yang benar-benar punya nilai tambah. Akhirnya tahun 94 saya dikirim ke ke salah, ke salah satu universitas di Kota Jeddah saat itu di King Abdul King Abdulaziz University di Kota Jeddah. Nah, uh, saya berangkat ke sana dengan modal dasar bahasa Arab yang apa yang kurang bagus. Dan akhirnya dengan di sana saya beberapa bulan, ya puji Tuhan saya bisa mulai bisa berkomunikasi bahasa Arab dengan lancar. Dengan lancar dan akhirnya saya ikut ujian masuk di salah satu universitas itu, hmm. saya mengambil program diploma tiga, jadi oh, hanya tiga. hanya tiga tahun enam semester. Nah, saya mulai belajar pokok pelajaran apa bidang studinya apa bidang studinya adalah perbandingan agama oh perbandingan nah. agama jadi fakultas Usuludin ya kalau dibilang jadi perbandingan agama di situ saya mempelajari beberapa agama terutama tentang yahudi Kristen Islam hmm. nah kami mem mempelajari itu tapi yang kami pelajari adalah sesuai dengan kacamata saya saat itu kacamata iman saya saat itu iman yang lama ya kacamata iman yang lama saya itu terus kami pelajari kami pelajari itu semua uh, sampai akhirnya satu titik waktu itu uh, 94 95 ya 94 95 masuk ke semester keempat nah 96 Mau masuk ke, ke semester 5 ada satu peristiwa yang sampai detik ini saya tidak pernah lupakan peristiwa yang sungguh luar biasa buat saya saat itu. Saat itu saya tinggal di salah satu kamar apartemen di Jalan Fasalia 1, waktu itu berseberangan dengan konsulat Filipin. Persis berseberangan dengan konsulat Filipin di mana apartemen yang saya tinggal waktu itu, saya waktu itu tinggal di lantai tiga. Nah, peristiwa itu adalah malam yang luar biasa itu, di mana saya malam itu sedang membaca buku, baca-baca buku, karena saya hobi baca, saya baca-baca buku, saya merasakan ada sesuatu yang apa yang lewat. Saya pikir ah ini hanya perasaan. Pertama saya lihat kok nggak ada hanya perasaan padahal bapak di kamar saya, saya di kamar. Oke. Nah, akhirnya kedua kali terjadi, kedua kali terjadi peristiwa itu seperti ada orang lagi yang lewat. Saya lewat lagi, nggak ada. Akhirnya saya bangun dari tempat duduk saya. Saya periksa semua pintu terkunci rapat, jendela terkunci rapat. Saya kembali duduk. Nah, setelah saya duduk tidak berapa lama kemudian saya lanjutkan baca kan. Setelah saya lanjutkan baca, tiba-tiba di depan saya itu ada sesuatu yang awalnya itu kelihatan itu seperti samar-samar, tapi semakin lama semakin kelihatan manusia yang tinggi besar. Saya di situ mulai apa ya merasa Bukan takut ya, bukan takut apa ya. Saya sulit untuk untuk, untuk menggambarkan. Hmm. A, kalau takut sesuatu, kalau takut sesuatu seperti takut saya hmm. atau takut apa itu bisa kan bisa histeris. Uh -uh, bisa histeris ya. Kalau ini takut ini seperti kagum. ada sesuatu ya, sep uh, ya seperti hmm. kagum, kagum yang luar biasa bayangan itu semakin lama semakin nyata. Nah, dalam kondisi saya waktu itu yang yang ketakutan, yang kagum luar biasa itu, ternyata orang itu tahu isi hati saya. Sehingga orang itu berkata, oh, sebelum itu saya melihat orang itu seperti apa ya, punya wibawa yang luar biasa. Punya wibawa yang luar biasa. Sehingga akhirnya mem mem membuat saya ketakutan, bukan hanya ketakutan ya, tadi itu kagum yang luar hmm. biasa itu, dan akhirnya orang itu berkata kepada saya, "Jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu." Nah, suara ini, suara yang belum pernah saya dengar, suara begitu wibawa sekali, umumnya kalau di sana itu orang asing ngomong, itu pakai bahasa Arab. Nah, saat itu dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Bahasa yang Bapak pakai. Bahasa di mana saya asli orang Indonesia. Karena wibawanya yang luar biasa waktu itu, saya sempat kaget, saya sempat apa itu luar biasa ketakutan itu semakin semakin hmm. menjadi-jadi apalagi saat, begitu orang itu berkata, "Jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu." Nah, setelah ngomong seperti itu, itu bayang hilang sama sekali hilang, hilang. Nah, setelah bayangan itu hilang, saya cepat merenung sejenak. Siapa orang itu? Dalam hati, kalau dia manusia, dia masuk dari mana? Kalau dia setan, ah nggak mungkin setan punya wibawa yang luar biasa seperti itu. Dan bisa ngomong? Iya. Wibawa bukan hanya dari kata-katanya, dari wujudnya itu sangat wibawa sekali, apalagi setelah dia berkata itu. Itu sangat-sangat wibawa. Kalau setan nggak mungkin seperti itu. Akhirnya setelah saya bergumul ya, istilahnya sekarang ini, setelah saya bertobat, saya baru tahu, oh ya itu waktu itu saya lagi bergumul. Bergumul itu kan istilah Kristen. Benar. Akhirnya saya pada saat saya bergumul itu, tiba-tiba saya bisa berkata loh, Tuhan, saya menyebut nama yang Tuhan. Yang sebelumnya nggak pernah diucapkan. Yang sebelumnya saya tidak pernah menyebut nama Tuhan. Hmm. Nah, saya bilang begini, Tuhan ampuni aku. Kalau selama ini aku mengambil jalan yang salah, ampuni aku Tuhan. Nah, waktu itu saya sempat ngomong Tuhan loh saya sebelum itu saya nggak pernah ngomong Tuhan. Hmm. Yang saya sebut iman saya yang lama itu saya mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Dan Karena yang terucap adalah itu? Yang terucap adalah Tuhan. Gitu loh. Itu sesuatu <laughs> yang aneh. Karena di dalam di dalam iman saya yang lama itu dikatakan Ashadu Allah ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam bahasa Indonesia-nya. Bahasa Arabnya kan Ashadu Allah ilaha illallah. Padahal kalau saya setelah saya pelajari asadu ala itu bukan tidak ada Tuhan, tapi dikatakan aku bersaksi tidak ada sembahan selain Allah. Nah waktu itu kan pemahaman lama saya itu tidak ada Tuhan selain Allah, jadi nggak ada itu nama Tuhan yang ada Allah. Kok hari itu malam Tiba -tiba itu saya menyebut itu. nama Tuhan? Nah setelah, ada pergolakan iya, di Ada, Iya betul ada ada ada. ada Pergolakan ada pergumulan yang luar biasa, dan saya menyebut nama Tuhan. Setelah itu, saya juga berpikir, "Ih, saya menyebut nama Tuhan. Apa yang terjadi saat itu? Tiba-tiba saya geser itu bangku, eh, itu kursi dari meja, dan saya ambil sikap sujud di lantai, tersungkur, tersungkur di lantai." Nah, saya tersungkur di lantai, saya waktu itu. Ya Tuhan, ampuni saya. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, saya sudah salah. Saya mengaku salah selama ini. Apa yang saya ambil jalan adalah jalan yang salah. Saya menangis di situ, dan apa yang terjadi, saya bilang, "Ampuni saya, Tuhan Yesus." Pertama kali saya dalam keadaan tersungguh, saya menyebut nama Tuhan Yesus. Sebentar-sebentar, itu bapak bisa ada di pikiran, itu kira-kira dari mana, Pak? Itu, apakah ada hubungannya dengan bapak eh, sekolah? Perbandingan agama atau pernah dapat tulisan baca-baca di Google atau gimana? Sebelumnya saya belum pernah ya. Oke. Okay. Saya belum pernah. Hmm. Saya belum pernah sama sekali. Uh, ya memang saya tahu imannya orang Kristen itu percaya kepada Yesus. Saya, tapi saya anti menyebut nama itu. <laughs> ya. Ya anti saya menyebut nama itu. Betul. Gitu. Sehingga akhirnya pada saat itu saya tidak ada referensi sama sekali. Nah tiba-tiba saya pada saat saya bersujud itu saya menyebut nama Tuhan Yesus itu pertama kali bulan Agustus tahun 96. Saya masih ingat bulannya, bulan Agustus tahun 96. Ajaib ya? Ya. Itu. Nah setelah itu saya langsung bicara lagi. Saya, setelah saya menyebut nama Tuhan Yesus, saya bilang, Tuhan, Aku harus berbuat apa, Tuhan? Nah, tiba-tiba saat itu, tanpa ada manusia yang membimbing saya berdoa, saya doa pakai bahasa Indonesia, loh. Biasanya, kalau saya dulu itu kan, saya doa tuh pakai bahasa Arab, gitu loh. Doa bahasa Arab seperti kalau teman-teman, uh, apa teman-teman iman yang lama itu, doa sapu jakat itu dikatakan. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Amin ya alamin. Kan begitu. Nah, itu teman saya yang lama saya berdoa seperti itu. Tapi saat itu pada saat saya bersujud itu meminta ampun kepada Tuhan, bahkan menyebut nama Tuhan Yesus dan langsung saya katakan, lalu saya harus berbuat apa Tuhan? Waktu itulah saya berdoa terima Tuhan sebagai juru selamat pribadi saya. Saya berdoa pakai bahasa Indonesia. Dan tanpa dibimbing? Tanpa dibimbing oleh seorang pun. Karena waktu itu di kamar nggak ada orang sama sekali. Siapa itu yang? Nah, itu. Nah, setelah saya percaya kepada Yesus dan saya pulang ke Indonesia dan saya mempelajari banyak mempelajari, saya baca-baca buku, saya baca Alkitab, ternyata itulah yang disebut roh kebenaran. Roh Kudus seperti Yohanes 15 ayat 26, roh penolong. Jadi saat itu Tuhan mengirim roh penolong itu untuk memampukan saya berdoa terima dia sebagai Bapak dituntun tanpa dituntun hmm. secara manusia saat itu nggak mungkin ada yang menuntun di sana untuk berdoa apalagi pendeta di sana nggak ada pendeta ya nah, jadi saat itu saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saya nah setelah saya berdoa menangis itu saya nggak bisa tidur Hmm sampai pagi. Kenapa? Itu pergumulan yang luar biasa tanda tanya terus. Kok saya tadi berdoa seperti itu oh malah bahkan kaget saya sendiri. Iya, bahkan saya terima Yesus, bahkan saya menyebut nama Yesus. Ada merasa penyesalan gitu? Tidak ada sama Tidak. sekali. Oh, Tidak okay. ada penyesalan sama sekali. Tapi hanya agak surprise saja? Iya, surprise dan ada tanda tanya. tanda tanya. Ada tanda tanya. Ada apa ini? Uh, ada apa. Apa yang saya alami. <laughs> apa saya ngimpi. Gitu, ah. ya. Apa saya ngimpi. Saya bilang, ah saya nggak ngimpi. Saya lihat jam ini berjalan. <laughs> Sampai akhirnya pagi. Ajan. 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 Saya tetap melakukan ritual agama saya yang menunaikan lama, sholat. iya, hmm. menunaikan sholat. Nah, setelah ajian, saya turun ke bawah, masih sepi. Nah, akhirnya ada teman satu, dia, dia supir taksi. Dia orang Filipina, namanya Romeo. Hmm. Dia dari negara bagian Filipina. Kalau nggak salah, Kerala, atau apa gitu hmm. ya. Nah. Nah, itu jadi, dan pasti berbahasa Arab. Dia sangat fasih bahasa Arab karena dia, dia super taksi. Dia, ya. dia yang sering mengantar saya dari apartemen ke, ke kampus, kampus atau ke pasar, gitu, ya. Hmm. Nah, saya tahu dia orang Katolik. Hmm. Paling tidak sedikit banyak tahulah <laughs> tentang Yesus, gitu. Ya. Nah, saya panggil ke tempat sepi, saya cerita. Setelah saya cerita itu, terus dia, ayo terus, 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 terus. Saya cerita, dia bilang. Dia bilang apa? Itu Tuhan Yesus nemuin kamu. Saya yang dari bayi sampai sekarang ini nggak pernah mengalami ini. Saya nggak pernah mengalami dan saya nggak pernah ketemu Yesus. Oh, dan kamu luar biasa sekali kamu ketemu Yesus. Tapi satu, jangan bicara ke orang lain soal ini. Kamu bisa mati. Ya. Karena waktu itu Kak, saya ada di negara yang mayoritas. Betul. Pakai hukumnya hukum hukum mereka. Hmm. Jadi saya merahasiakan itu. Saya merahasiakan itu sampai saya selesai. Oh, jadi selama itu bapak pegang terus itu. Saya pegang terus itu. Tapi melakukan ritual agama saya yang lama tetap saya melakukan. Hmm. Tapi berdoa kepada Tuhan Yesus berjalan juga. Berjalan juga? Iya, berjalan juga. Enggak ada tuh pergolakan atau merasa ada pertentangan di dalam batin dalam. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Okay. Karena saya waktu itu sudah sudah apa yakin sekali gitu ya, sekali sudah yakin sekali sampai saya kembali ke Indonesia waktu saya mau kembali ke Indonesia sekitar bulan April tahun 98 hmm, udah selesai nih iya udah selesai saya udah lulus Nggak lulus, lulus ya, diploma orang tua saya kabarin wah wow, mereka bangga iyalah mereka hmm. bangga sekali mereka bangga sekali bahkan saya wah oh, dikasih nama apalah macam-macam lah hmm. gitu ya nah, akhirnya saya mau pulang bulan April Orang tua saya bilang jangan dulu, karena situasi dan kondisi Indonesia sedang tidak baik. Oh, yang Mei '98? Iya, waktu itu kan '98 itu banyak demo-demo ya, kerusuhan nah, juga ya. Demo-demo sebelum kerusuhan kan demo-demo waktu iya. itu wah bahaya, dia bilang itu. Udah aja di, di 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 sana dulu sampai situasi aman. Nah, akhirnya saya bisa kembali ke Indonesia setelah peristiwa Mei hmm. Mei '98. Waktu itu saya dengar kabar. Peristiwa Mei itu di, di sana saya, waduh, benar di Indonesia kerusuhan. Internet udah, udah lancar, iya. gitu ya? Ya, kalau di sana lancar, iya. di sana lancar sekali. Nah, akhirnya saya pulang bulan Juni, akhir Juni saya pulang ke Indonesia. Nah, setelah saya pulang ke Indonesia, saya mulai ada uh, pergolakan lagi dalam di, dalam diri saya. Saya ngomong gak nih sama keluarga? apa yang saya alami? Yeah. Hmm. saya kalau saya ngomong mereka kecewa kalau saya nggak ngomong saya nggak jujur serba, serba, salah, ini. Ini. Hah? serba salah ini ya serba salah ini? iya serba salah kan itulah tapi tetap itu saya saya pertahankan saya tidak mau bicara dulu yeah. saya tidak mau bicara dulu sampai akhirnya akhir kalau masalah akhir 99 itu kalau nggak salah mm -hmm. itu. 99 itu Oktober atau November itu waktu itu ada ayah saya, ada kakak saya paling tua, kami duduk biasa di ruang tamu ngobrol. Nah dalam obrolan itu saya, saya sempat nyelit begini, oh ya ayah kalau orang e, kalau salah satu keluarga besar kita ada yang jadi Kristen gimana ya? Wah langsung. Wah itu nggak bisa itu itu sudah murtad itu. Hmm. itu. itu, sudah murtad. Lalu kakak saya yang pertama ngasih respon yang lebih keras lagi. Wah itu sudah sama itu sudah harus di harus dibantai harus diapa lah gitulah. Begitu kasar sekali bahasanya. Oh gitu ya. Mulai timbul ketakutan saya kalau saya ngomong saya habis di sini. Tapi tetap saya saya terus saya pancing itu. Terus nanya akhirnya orang tua saya, Memang siapa? Memang gitu. ada keluarga besar kita yang murtad. Nah, enggak sih. Dalam hati <laughs> saya, saya. Dalam hati <laughs> saya, saya sendiri. Hmm. Tapi akhirnya, diskusi itu semakin lama, dan akhirnya saya enggak tahan. Saya bilang, tahu enggak yang murtad itu siapa? Ya, menurut, ya menurut kita murtad. Tapi menurut yang lain itu nggak murtad. Gitu. Ya siapa? Saya. Waduh. Saat itu juga, detik itu juga tanpa ada basa-basi lagi, bab, uh, ayah saya langsung bangun, saya langsung dipukul, saya ditonjok, saya waktu itu ingat sebelah kiri, tonjok saya jatuh, kakak saya langsung datang nyamperin, langsung saya diinjak lagi, dipukulin, waduh saya nggak tahu waktu itu, Udah berapa kali saya kena pukul, kena injak, saya ditendang juga. Akhirnya saya juga baru menyadari ya, waktu itu, kok ini basah. Tapi setelah saya pegang, oh darah. Gitu loh, darah. Oh, dari mana? Leher saya. Hmm. Nah, leher saya inilah. Ini adalah saksi hidup. <laughs> ini adalah saksi, gitu loh. Nah, setelah ini saya pegang darah, wah ini bahaya dari manusia Itu kena apa? Pisau? Saya nggak tahu, pisau atau apa, saya nggak tahu. Endak karena tangan juga. saya juga ini, mungkin tangan saya ini juga pegang nahan pisau itu juga, hmm. nahan pisau atau apa itu, sempat... Udah nggak ingat lagi ya? Udah nggak ingat, sempat luka ini kan. Makanya jari saya ini kan ini nggak bisa, hmm. begini. Ini sudah, ini juga, kena. sempat kena juga. Saya pegang ini, berdarah, saya lari keluar rumah. Oh masih bisa lari? Masih bisa lari, karena saya pikir kalau saya di situ saya mati. Saya lari keluar rumah. nggak dikejar? Enggak. Karena pada saat saya dipukul, barang-barang saya itu, barang-barang saya, saya pikir mau dibuang, mau disuruh saya bawa, ternyata itu dibakar. Walah. Saya nggak tahu barang apa waktu itu yang yang dibakar itu. Nah, akhirnya saya lari keluar rumah, ke jalan raya. Kurang lebih 500 meter lah tempat tinggal saya ke, ke jalan raya itu. Saya waktu itu, saya, saya ingat, saya naik bis. Saya naik bis. Nah, di dalam bus itu, orang-orang bertanya, itu kenapa, itu kenapa, kenapa? Akhirnya, wah oh, itu, 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 akhirnya saya disuruh turun, karena penuh dengan darah. Saya tahu, mungkin mereka takut ya, jadi saya disuruh turun, saya turun. Nah, setelah saya turun, pas di halte, pas di halte, di situ ada beberapa taksi yang mangkal. Begitu hmm. saya turun, ada yang nyamperin, ada yang nyamperin saya, dia bilang, kenapa ini kenapa saya ribut dengan keluarga dia bilang itu ini harus dibawa ke rumah sakit ya. harus dibawa ke rumah sakit itu luka itu udah bilang itu itu luka itu tiba-tiba uh, itu super taksi itu taksinya waktu itu warna kuning uh, saya disuruh naik saya naik dia bawa Ih, baik banget hmm. nah, dia bawa ke salah satu rumah sakit di daerah pasar Rebo hmm. Nah, sampai di rumah sakit itu saya sempat uh, dituntun diantar ke lobi setelah saya apa ditangani oleh ditangani oleh para perawat di situ dibawa oleh para para, para perawat saya di, ditidurkan saya nggak lihat lagi ini taksi ini nah setelah saya uh, dirawat beberapa jam ternyata dijahit Baik itu di leher ataupun di tangan saya ini ada beberapa jahitan. Hmm. Uh, setel setelah selesai dijahit itu, saya sempat duduk. Saya harus kemana ini ya? <laughs> iya, iya. Saya harus kemana? Lalu, saya juga... Saya nggak bawa apa-apa keluar. Dan Hanya itu, semua yang melekat di saya. Dan itu hari terakhir ya? Terakhir, iya. bapak keluar dari rumah ya? Betul. Gak pernah balik lagi? Gak pernah balik lagi. Oh tuhan. Nah. Setelah itu, saya ada waktu itu ada perawat yang mengatakan, bapak sudah selesai, ya sudah saya mau saya mau keluar. Hari itu juga. Nah, saya mau pulang. Oh pak silakan selesaikan dulu administrasinya. <laughs> Waduh, saya harus bayar pakai apa? Betul. Akhirnya saya bilang. Suster maaf saya nggak bawa apa-apa, saya harus bayar pakai apa ini? Saya nggak, saya mau kasih jaminan jaminan apa? Barang berharga nggak ada, nggak ada dalam diri saya. Saya nggak bawa apa-apa. Akhirnya ada dokter lewat itu. Ini kenapa? Saya cerita semuanya. Peristiwa yang saya alami, maksudnya saya dari pun dengan keluarga, tapi hmm. masalah iman saya nggak cerita. Yeah. Gitu. Saya dari pun dengan keluarga, ini. saya nggak bawa apa-apa ini. Nah, akhirnya dengan Panjang lebar akhirnya dokter itu mengizinkan saya untuk keluar. Yaudah silakan keluar, nggak apa-apa. Nggak perlu bayar ya? Nggak perlu bayar. Itu. Nah itu pertolongan Tuhan. <laughs> itu pertolongan Tuhan awal yang luar biasa buat saya. Iya. Dari supir taksi itu saya diantar. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah itu kalau bukan karena anugerah Tuhan saya nggak mungkin bisa seperti itu. Akhirnya begitu keluar dari rumah sakit saya nyebrang. Saya nyebrang saya naik bis tanpa tujuan dengan kondisi ini diperban. Tangan juga luka diperban. Saya dari pasar buah akhirnya ke lapangan Banteng saat itu. Lapangan Banteng saya turun, perut mulai lapar, uang nggak punya. Jadi saya waktu itu mas masuk ke salah satu masjid besar yang ada di Jakarta, hmm. yang di dekat lapangan Banteng. Saya duduk di situ dengan kondisi lapar. Akhirnya kalau di masjid kan banyak itu keran air ya untuk ambil hmm. air wudhu. Saya minum air itu. Hmm, langsung? Iya, langsung saya kran. minum dari, dari, dari keran itu. Nggak tahu itu air bersih atau kotor, saya nggak tahu. Itu. <laughs> ya. iya. Saya minum. Saya pikir minum minum bisa, bisa kenyang. mengenyangkan. <laughs> Ternyata tidak, lapar terus, lapar. Saya cari warung. Saya cari warung, saya minta. Beberapa warung memang tidak mau ngasih saya. Tapi ada satu warung yang mau ngasih saya makan dan ngasih saya minum. Saya bilang saya nggak punya uang, saya lapar, saya perlu makan, tolong saya dikasih makan dan minum. Dari rumah sakit ada obat. Dari rumah sakit saya saya megang obat itu. Oh, ada obat. Saya megang yeah. obat. Nah, setelah saya makan, minum, ini sudah mulai rasa sakit ini. Mungkin biusnya sudah hilang ya. Mulai <laughs> ra rasa sakit. Akhirnya setelah saya makan, saya minum obat. Nah. Itu saya akui waktu demi waktu saya makan minta sana minta sini. Dan hari demi hari jahitan kan harus dibuka. Ini jahitan masih nempel. Ke rumah sakit lagi dong? Harusnya ke rumah sakit. Tapi mau ke rumah sakit mana? Saya nggak pegang apa-apa, saya nggak punya uang <laughs> apa-apa. Akhirnya saya pegang mulai, saya lus-lus begini, kok ada air, oh itu ternyata sudah bernanah jahitan yang di, yang di leher saya. Nah yang, yang di tangan ini bisa saya buka karena ini hanya hanya beberapa jahitan saya buka bisa. Nah yang di leher kan saya nggak kelihatan. Akhirnya dengan ini dengan nan 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 rasa sakit jahitan mulai saya buka saya tarik dikit dikit, dikit dengan nanah yang ada loh Bahkan ada darah juga saya buka itu. Dengan pakaian yang sudah berminggu minggu saya tidak cuci saya tidak mandi dengan bau yang luar biasa. <laughs> Saya minta tolong ke siapa kalau saat itu seperti itu? Yeah. Gak ada lah ya orang yang mau nolong. Tapi dengan kekuatan Tuhan yang, yang Tuhan berikan kepada saya sama sekali saya tidak menyesal. <laughs> yang ada saya tidak memikirkan yang lain. Saya memikirkan saya saat itu. Nah, waktu berjalan saya lihat ada gerobak pemulung. Saya dekati, saya ngomong, saya nanya. Boleh nggak saya ikut mulung hmm. supaya dapat uang? Oh boleh boleh besok jam 5 pagi harus harus ikut jalan dengan salah satu temannya. Boleh eh, juga ya? Iya. Baik ya? Baik dia, baik mereka. Akhirnya esok paginya saya bangun langsung saya ikut ikut hmm. mulung dari tempat sampah satu ke tempat sambal yang lain untuk cari hal barang-barang yang bisa dijual. Hmm. Saat itu mulai saya bisa makan dengan teratur. Bisa mandi juga. Iya, mulai saat itu saya bisa mandi karena ada teman yang ngasih pakaian bekas ke saya. Saya mulai ganti. Jadi benar-benar memang gembel ya pak waktu itu. Iya gembel, sama sekali gembel. Tidak kepikiran mau pulang ke rumah. Sama sekali tidak ada kepikiran mau pulang ke rumah. Gak ada yang nyari juga? Gak ada yang nyari. Saya nggak tahu waktu itu dicari atau enggak ya. Saya nggak tahu. Tapi saya nggak ada kepikiran untuk pulang ke rumah. Gitu Ya. Nah. Singkat cerita, waktu itu setelah saya jadi pemulung, kehidupan saya mulai, Tuhan mulai, perbaiki sedikit demi sedikit. Saya mulai ada persekutuan anak-anak jalanan waktu itu. Oh. Di stasiun Juanda. Mungkin saat ini masih ada, hmm. saya nggak tahu. Di stasiun Juanda, saya ikut. Di, di bawah kolong itu kan? Iya, hmm. ya, di, di stasiun waktu itu kan masih terbuka oh. zaman itu. Masih terbuka kan zaman itu. Mungkin sekarang sudah tertutup rapat, jadi mereka iya. bisa sembarangan. Sudah harus steril, kan. Nah, waktu itu akhirnya saya saya tidur di stasiun Juanda waktu hmm. itu, di bawah, uh, di bawah tangga. Hmm. Saya tidur di situ. Nah, ikutlah persekutuan, persekutuan anak-anak jalanan. Nah, saat itu akhirnya ada teman. Yang, eh, ada lagi persekutuan di, di sana, di Jalan Teh. Waktu itu dipimpin oleh pendeta Tambu Hombing. Tambu Hombing. Hmm. Nah, saya mulailah saya ikut persekutuan itu dengan rutin dengan Pak Tambus hmm. waktu itu nah, setelah ikut persekutuan dengan Pak Tambus dan Pak Tambus sudah banyak koneksi kan akhirnya saat itu nah saya mulai melayani Tuhan, mulai melayani Tuhan waktu itu Pak Tambus menawarkan siapa yang mau yang mau ikut melayani, ambil kolektor saya pegang tuh kantong kolektor itu. itulah pula, saya pertama kali melayani Tuhan bawa kantong kolektor keliling, nah setelah itu terus saya ikut ikutnya dengan rutin ikut uh, jadi pemulung setelah itu saya terus ikut persekutuan doa anak-anak jalanan sampai akhirnya Pak Tambus perkenalkan saya dengan seorang hamba Tuhan dan setelah itu saya dididik kalau hamba Tuhan itu beberapa bulan setelah itu saya diutus itu kalau boleh tahu gereja apa itu Pak? Uh, di salah satu GBI ya waktu itu hmm. ya di salah satu GBI di wilayah Ciledug, nah, saya diutus ke Sukabumi ke pedalaman Sukabumi. Setelah mendapatkan pengajaran itu. Setelah mendapatkan pengajaran beberapa bulan itu, hmm. saya diutus ke pedalaman Sukabumi. Nah, disitulah uh, suka duka pelayanan di pedalaman itu kayak apa <laughs> dimulailah di situ. Ternyata saya pikir gini, setelah Tuhan proses saya Tuhan, apa uh, proses saya dari nol sama sekali. Di Tuhan paling tempat terendah ya. Yang paling tempat terendah itu Tuhan mulai angkat di kiri. Saya pikir ah sudah selesai itu. Ternyata di, di tempat pelayanan di pos PI ada masalah lagi. Ada masalah lagi. Kami harus berhadapan dengan aparat desa dan berujung diusir. Dan berujung akhirnya saya diusir dari dari desa itu. Baliklah ke Jakarta. Ya. Balik ke Jakarta akhirnya dari pihak gereja menyalahkan saya. Justru malah disalahkan. Justru malah justru malah disalahkan. Padahal kalau ini yang saya lihat itu saya sudah larang. Jangan bawa gitar, jangan bawa gitar, jangan nyanyi-nyanyi dulu. <laughs> Karena mereka masih alergi pada di pos penginjilan itu sudah mulai ada orang sudah yang... mulai ada orang yang percaya. <laughs> gitu akhirnya orang yang percaya itu kembali ke iman yang lama. Ya. Karena apa? Karena dengan ya mereka diintimidasi akhirnya kembali kepada iman yang lama. Akhirnya saya okay, oke, saya disalahkan dan saya dikeluarkan dari gereja itu, saya keluar dan saya kembali ketemu dengan Pak Tambusio Bing. Dari situlah kami mulai ya, akhirnya bertemu dengan seorang hamba Tuhan besar. Itu loh, apa Tambus ini bilang itu nanti di sana itu loh, dia bilang itu. Waktu itu dengan beberapa Tuhan juga ngomong itu nanti di, di puncak ada pertemuan di villa puncak nah, hmm. di salah satu vila. Di, hmm. di salah satu hotel hotel hmm. salah satu hotel di uh, di puncak ada pertemuan para hamba-hamba Tuhan, ya boleh dikatakan para murtadin lah. Hmm, Ekskedar. Ya, oh, boleh dikatakan Kedar Nebayot. Mm. Di sana ada pertemuan. Pak Joko silahkan datang. sana. Oke, saya coba dikasih uang untuk untuk ke sana. Akhirnya saya datang ke sana, ikut. Ada dua hari di sana. Disitulah awal terbentuknya yang disebut Forum Fokus. Forum Fokus. Wadah mantan Kedar dan Nebayot. Iya. Mm. Yeah. Nah, di situ akhirnya setelah pertemuan selesai sudah saya selesai pulang biasa. Nah, setelah itu ya sudah saya pikir ya sudah karena saya nggak masuk dalam kepengurusan saat itu. Hmm. Tapi beberapa minggu kemudian beberapa bulan kemudian saya dihubungi lagi. Ini loh fokus sudah ada kantor saat itu tahun 2002 itu. Nah saya diminta untuk jadi full time. Hmm. Full time di kantor. Ah, mulai di situlah. Berdiri fokus dan saya jadi full time fokus dan mulai kami melakukan perjalanan penginjilan dari 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 Aceh sampai ke Jayapura. Di seluruh Indonesia ya? di Seluruh Indonesia. Dan di situ hmm. ada momen Bapak terkoneksi dengan Pak Yusuf Roni. Atau belum? Belum, belum, belum. Terkoneksi dengan Pak Yusuf Roni itu setelah raker. Waktu itu pada saat raker itu rapat kerja itu yang forum fokus tadi yang, yang forum fokus mengadakan rapat kerja dan seminar mm -hmm. waktu itu salah satu pembicaranya Pak Yusuf Roni nah di situ di situ walaupun sebelum itu saya sudah banyak mendengar khotbah-khotbah beliau yang luar biasa mm. dan beliau adalah seorang panutan juga waktu Betul. itu ya? terutama di kalangan kader yang, iya. yang kader ya beliau adalah panutan yang, yang luar biasa mm. itu saat itu nah setelah itulah Uh, fokus terus berjalan berjalan. Pak Joko hmm. di saat-saat uh, awal pertobatan, artinya bapak mendapatkan men asupan tentang kekristenan itu sambil berjalan, v. ya? Iya. Sambil berjalan. Lalu apalagi Pak yang selain tadi uh, ikut sekolah pelatihan Alkitab, SOM apa uh, lagi Pak? Karena sebelum itu waktu saya awal pertobatan saya hmm. di sana, saya kan gak punya Alkitab, jadi waktu itu saya saya cari di Google. Oke. Tentang uh, pengajaran kekristenan, banyak sekali waktu itu. Banyak sekali pengajaran-pengajaran ya. ditambah lagi dengan bergabung di fokus, sudah mulai, sudah boleh lagi, ya. terbentuk, ya, ya juga, Pak. Ya, sudah mulai terbentuk lagi. Nah, persisnya, Bapak hidup baru dengan kan, kalau orang Kristen itu tandanya kan dibaptis, mm -hmm. itu kapan, Pak? Saya dibaptis waktu itu di jalanan ya sebenarnya ya, dalam kondisi saya waktu itu masih, masih jadi Masih gembel itu, masih gembel, masih jadi pemulung ya, oh, masih itu. jadi pemulung waktu oleh itu. Oleh Pak Sionbing tadi, bukan, bukan justru. Saya dibaptis oleh gereja di waktu itu di Di dekat Tugu Tani itu, gereja Anglikan ya, kalau nggak salah. Oh, iya. Anglikan di situ, mereka ada pelayanan juga ada anak jalanan. Okay. Waktu itu dia bilang siapa yang belum dibaptis, saya bilang, saya angkat tangan, saya dibaptis oleh gereja anglikan itu hmm, hmm. Ya. ya itu lalu bapak mengambil keputusan untuk menikah Iya. nah coba ceritakan pak bagaimana bisa bertemu dengan calon istri bapak waktu itu Iya, waktu itu saya uh, bertemu ya bertemu dengan 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 istri saya yang sekarang ini pertemuannya waktu itu lewat apa ya Uh, lewat HP ya waktu itu ya kalau nggak salah ya, oh, gitu. iya lewat HP waktu itu uh, lewat HP waktu itu ada telepon nyasar kalau nggak salah, <laughs> iya saya ingat waktu itu ada telepon nyasar, saya angkat, saya angkat, uh, saya ngobrol dengan istri saya, akhirnya uh, dengan istri saya yang sekarang saya ngobrol, <laughs> saya kenalan di situ, saya kenalan, saya ya, saya tanya asalnya dari mana, asalnya dari Gorontalo, oke, okay. Saya bilang itu, uh, terus masih dari Gorontalo mayoritas Islam. Ya saya Islam, Oke nggak pak? Dan saya oke nggak apa-apa, Akhirnya ketemu lah kami. Hmm. Singkat cerita kami Singkat ketemu. Tinggal di Jakarta juga dia? Uh, dia tinggal di Purwakarta saat itu. Oh Purwakarta. Oke. Okay. Saya datang ke Purwakarta, saya ketemu di Purwakarta, saya ngomong dengan istri saya, dengan istri saya sekarang ini, saya ngomong saat itu. Saya, pas, ya, saya terus terang saya Kristen. Uh. Wah, nggak bisa itu. Nggak bisa itu, itu. Ya kalau kamu mau hidup dengan saya, kamu harus percaya. Kamu harus jadi Kristen juga. Wah, nanti saya bisa dibunuh sama sama papa saya. Dia bilang itu. Habis saya sama keluarga saya. Dia bilang itu. Akhirnya ya terus kami terus berjalan. Uh, kami terus ber, uh, menjadi komunikasi. Akhirnya kami berdoa terus. Itulah. Hmm. Dasar kuasa Tuhan. Oke. Okay. Oh, jadi Bapak Dasar... langsung menginjilin dia juga sekalian? Oh, saya langsung menginjili dan saya langsung berdoa. Itulah, uh, ini ya, Itu kuasa doa yang luar biasa. Hmm. ya. Saya bisa perca percaya kepada Yesus sampai sekarang ini, ini karena uh, jadi korban sebenarnya. <laughs> saya, Pak Rusli, dan teman-teman yang lain, para murtadin ini adalah korban. Korban doa. <laughs> korban, korban doa orang-orang percaya. Iya, iya, iya. Akhirnya setelah saya berdoa, hmm. mendoakan, calon istri saya itu saya doakan akhirnya dia mulai Luh. mulai lulu tapi dengan satu syarat hmm. setelah menikah secara Kristen dan dia jadi percaya kepada Yesus dia dibaptis dia tidak mau melepas atribut iya ya nah, unik juga atribut ya. maksudnya atribut secara lahiriah ya. oh, iya. atribut oh. lahiriahnya hmm. itu tidak mau melepas itu Oke, okay, apa-apa. Alasannya apa? apa? Ya. Alasannya? Alasannya untuk uh, menjaga di hadapan keluarga. Oke. Okay. Uh, uh, hadapan keluarganya. Oke, okay, nggak apa-apa. Tapi nanti lambat laun nanti pasti ketahuan hmm. dan uh, bukan hanya ketahuan pasti nanti akan ya secara tersendirinya lah hmm. waktu nanti yang, yang akan berjalan hmm. nanti akhirnya bisa terbuka juga. Awalnya saya saya ajak masuk ke gereja untuk buka hmm. untuk buka atributnya itu. Itu dia keberatan. Hmm. Sebenarnya so, jangan. Nanti di gereja orang gereja bingung, <laughs> takut. Iya iya iya. Awalnya oke okay, masuk nggak apa apa. Orang gereja jadi ini, jadi lihat, Wih, jadi perhatian. Itulah. Akhirnya, lambat laun dan mulai mau mem membuka. Para datang gereja. Ke, ke gereja, dia harus buka itu. Oh, tapi selain ke gereja tetap pakai itu. Tetap harian ya, pak. pakai. Nah anak-anak, ada berapa anak pak? dua ada dua laki-laki dan hmm. perempuan 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 gimana dia perempuan juga pakai itu pakai juga oh gitu nah, karena lingkungan ya oke okay. karena lingkungan oke okay. pernah lingkungan. iseng nanya nggak kepada anaknya ya. kapan tuh misal tetap pakai atau gimana terus ya dia kalau kalau ke sekolah dia pakai ah. tapi setelah di rumah ya udah biasa oh <laughs> keluar ke warung ke apa ke jalan biasa ya. Ya. dia nggak pakai atribut itu ya. Itu. istri saya juga begitu di rumah juga udah biasa udah nggak pakai ya. itu. Iya. Nah, ya. Oke pak luar ya. biasa keluarga yang diberkati Tuhan dan ya. bagaimana mereka mendukung pelayanan bapak keluarga ini? Keluarga oh, ya. sangat mendukung sekali sangat mendukung sekali. Ya. Uh, saya pernah ke beberapa daerah kan kalau ke daerah kan saya nggak mungkin satu dua hari. Iya. Paling tidak dua atau, atau tiga minggu, gitu. loh yeah. Ya, itu keluarga dukung saya dalam doa. Itu, saya luar biasanya itu. Yeah, yeah. Luar biasa. Uh, dengan keluarga saya ini sungguh sangat luar biasa. Mereka mau menerima. Iya. <laughs> mau menerima. Mau, mau menerima saya apa adanya dan mau menerima seorang hamba Tuhan, seorang penginjil. Untuk ditinggalkan beberapa saat. Iya. Yeah. Nah, itu. Dan anak-anak sekarang uh, udah besar-besar ya pak, udah udah bekerja atau sudah besar, ada uh, yang baru SMA, ada yang, yang baru yang lulus, perempuan. Ya. ada yang baru lulus, hmm, ya. Nah, itu. Luar biasa. Godlovers, Lovers kini anda semua memiliki kesempatan berpartisipasi dalam program penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program Tokso ini. Bapak Ibu bisa mengirimkan dukungan anda di rekening yang ada di layar kaca atau scan kris yang tersedia. Jangan lupa bubuhkan angka 04 di belakang nominal donasi Saudara. Bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca God Lover semua. Terima kasih. Ya, Pak Joko dalam melaksanakan penginjilan, pelayanan ada beberapa teman juga yang ter, uh, terkoneksi ya, Pak ya dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Misalnya ada Pak Rusli ya, Pak, Pak ya. Rusli menar, Pak. Pernah punya pengalaman pergi bersama ya, Pak ya? pernah ke beberapa wilayah ke poso, ke, poso, ke toraja ya. dan ke jayapura. Banyak pengalaman, banyak pengalaman. Banyak banyak pengalaman. Ya, baik. Hmm. Di ujung fix call kita sudah tersambung dengan Bapak Pendeta Rusli Munawarfa yang merupakan teman sepelayanan dari Pak Joko Santoso. Coba kita tanya-tanya. Shalom, Pak Rusli. Ya, shalom. Apa kabar, Pak? Baik, luar biasa. Oi, luar biasa. Nah, di studio kami sudah hadir Pak Pak Joko Santoso dan kapan Pak Rusli bertemu pertama sekali dengan Pak Joko? Ya, itu Pak Joko itu kawan lama saya ya sejak kalau nggak salah tahun 2002 deh. Waktu itu kami mau bangun ini forum fokus. Nah, jadi forum fokus itu yaitu semacam... Eh, paguyuban para murtadin lah, begitu ya? Ya, jadi saya pertama kali bertemu dengan uh, Pak Joko di situ, ya, dalam dalam rencana uh, membentuk forum fokus, eh, sebagai wadah para murtadin untuk saling tukar informasi mengenai pelayanan pernah punya pengalaman nggak pak untuk secara bersama-sama melakukan pelayanan di daerah-daerah dengan pak joko? wah sering ya oh, kita pak, bareng ke jayapura, ke poso sulawesi tengah, ke toraja, juga ke gorontalo. iya hmm. ya. jadi Begitu. cukup intens pelayan, ya iya ya. ya. betul. ada pengalaman menarik ketika melayani bersama-sama ke daerah-daerah Pak? Ya semua bentuk pelayanan itu menarik ya. Karena kami melayani berbeda dengan yang dilakukan oleh gereja-gereja pada umumnya. Eh, karena kami ini yang murtadin ini ya, istilah murtadin ya, dan tanda kutip, kami sudah menempatkan diri di barisan terdepan dalam penginjilan. Dan penginjilan yang kami lakukan itu adalah penginjilan yang menjangkau yang mereka yang belum kenal Yesus, bukan yang sudah kenal Yesus. Ya, apalagi yang sudah bergereja? Ya, kami yang belum kenal Yesus, supaya mereka itu mengenal Yesus. Ya, lalu kemudian membuka hati. Ia ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi semua bentuk pelayanan yang kami lakukan dengan Mas Joko ya. Itu kami terbeban dengan mereka yang memang belum percaya. Bagaimana Bapak Rusli melihat pelayanan Pak Joko sekarang? Kapan terakhir bertemu dengan Pak Joko? Waduh, saya ketemu, ya terakhir kita pelayanan bareng di Gorontalo. Mm -mm nah sesudah itu kayaknya lama kita nggak ya, ketemu ya karena saya oleh gereja ditempatkan di Makassar empat tahun di Makassar 2011 sampai 2016 lima eh, nah, belas kemudian saya uh, balik lagi ke Jakarta nggak ketemu nggak ketemu Mas Joko nanti hari ini baru bisa saling lihat nih Ya, 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 baik. Mungkin ada harapan yang bisa disampaikan ke Pak Joko. Ya, saya bersyukur kalau Pak Joko muncul di diaspora TV hari ini. Ya, uh, saya pikir dia sudah kendor, apa namanya, semangatnya melayani. Ya, namanya juga kita ini, para murtadin, ini banyak uh, pergumulan. Ya, pergumulan hidup seorang murtadin itu sangat berat. Ya, uh, dan se sekian tahun saya tidak ketemu Pak Joko. Ya saya pikir dia sudah kerja di dunia sekuler dan sudah tidak melayani Tuhan. Tapi ternyata ya hari ini saya dapat informasi di Diaspora TV ternyata masih melayani Tuhan. Dan harapan saya Pak Joko jangan kendor semangat, ya, Amen. terus melayani, terutama fokus yang kita dirikan bersama itu, ya, ya. fokus itu kita dirikan bersama. Jadi saya Pak Joko ini adalah generasi pertama yang mendirikan fokus. Ya. Ya. Kalau ada belakangan ada orang yang ngaku-ngaku punya fokus, ya itu hanya belakangan ini. ya, ya. Kami ini pendirinya ya. dan fokus itu bukan milik uh, pribadi itu, miliknya para murtadin sebetulnya. Ya. ya. Itu. Baik Pak, mungkin Pak Joko bisa. Merespon Pak Rusli, terutama soal fokus. Iya, uh, memang betul. Kita, uh, kita ini para apa ya, para murtadin ini kan tadinya ini kita uh, tidak ada wadah, tidak ada paguyuban. Nah, setelah kami bertemu dengan beberapa hamba Tuhan, termasuk Pak Rusli, Mono Arfa, uh, kami mulai mau membangun uh, forum fokus. Nah, kenapa namanya forum fokus? Maksudnya... Begitu kita ketemu, saling menentukan informasi, setelah itu kami sudah sudah, uh, sudah pergi ke pelayanan masing-masing. Nah, maksudnya sudah, supaya apa? Supaya pada saat kami dipukul satu, yang lain tidak kena. Itu, yeah. itu, itu namanya forum. Nah, fokus ini adalah, uh, sebenarnya fokus ini adalah sebutan untuk kaum Kedar dan Nebayot. Jadi kalau kita bicara fokus berarti berika, uh, berbicara mereka berbicara mereka orang-orang uh, yang belum bertobat yeah. orang-orang yang belum terima Tuhan Yesus. Nah setelah kami berdiri luar biasa sekali banyak ternyata banyak hamba-hamba Tuhan pelayanan di beberapa wilayah di Indonesia ini yang perlu yang perlu kita bina yang perlu uluran tangan kita. Nah di sini di sini sangat-sangat saya sangat bersyukur dengan terpenuhnya fokus. Nah akhir-akhir ini kenapa ada ada beberapa orang yang mengaku bahwa fokus milik mereka, milik satu orang. Nah ini ini sangat disayangkan. Nah kami uh, kami para pendiri kami tidak uh, apa tidak pernah mengklaim itu fokus adalah milik bersama milik para murtadin. Ya. ya itu. Mungkin ada yang disampaikan khusus kepada Pak Rusli. Ya Pak Rusli. Aduh uh, terima kasih banyak thank you banget Pak Rusli. Kita uh, ya sejak kita pelayanan di, uh, di Gorontalo setelah itu kita tidak ketemu ya yeah. uh, setelah Pak Rusli ke Makassar sudah kita lost contact <laughs> bahkan saya kehilangan kontak Pak Rusli akhirnya puji Tuhan saya ketemu dengan Bang Fadil saya bisa kontak dengan Pak Rusli lagi dan hari ini siang ini kita ketemu. Wah, wow, ini luar biasa. Ini, ini adalah anugerah yang luar biasa. Harapan saya adalah mari kita bisa pergi lagi ke beberapa beberapa wilayah di Indonesia ini pergi bersama-sama ya. untuk memberitakan kabar baik. Harus itu. Harus. iya. Saya sudah pergi ke Nias. Saya hari-hari ini malah lebih sebelum pandemi saya uh, banyak ke Papua. Ya. Hmm. Tapi juga uh, ke ini ke Sulawesi Tengah, pedalaman Sulawesi Tengah, di Lumuk Banggai sana, Banggai Kepulauan, dan yang paling terakhir saya ke Oki, Oki, okay. Ogan Komering Ilir, uh, Sumatera Selatan. Harusnya hari ini berangkat lagi, cuman uh, masih ditunda. Ya, harapan saya Pak Joko uh, supaya bisa uh, pelayanan bareng. Karena memang uh, saya klik ya pelayanan dengan Pak Joko, karena kita satu satu moto ya kita melayani itu memberi hidup bukan mencari hidup. Yes. Ya? Itu. Mantap ya sudah ya. sudah klop. Ya. 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 Baik Pak Rusli terima kasih atas partisipasinya Baik, hari kasih. ini. Salam kami ya. buat keluarga Pak Salom, selamat melayani. Ya. Ya. Salam ya, Pak. Kan, Oke, ya, Pak Rusli. Ya. Yo, kita sekarang uh, bicara tentang pelayanan bapak Pak. Percaya diri itu datang dari mana Pak? Ketika itu. Saya, ya itulah, itu itu yang uh, kembali saya ini ya. Itu karena uh, karena kalau uh, kalau bukan karena roh roh penolong tadi itu, saya tidak mungkin lah ambil jalan yang menurut dunia itu susah tentunya pelayanan dalam dunia pelayanan dengan teman-teman nabatuan -teman seperti Pak Rusli Pak Gun Gun Supardi dan teman-teman yang lain itu kami pelayanan itu ya memang dengan resiko yang resiko yang ada dan resiko yang luar biasa yang harus kami hadapi dan terakhir saat ini memang setelah saya lost konteks dengan Pak Rusli dengan teman-teman nabatuan -teman yang lain saya bukannya kendor tadi Pak, uh, Pak Rusli katakan ya. bukannya kendor tapi kami mencoba merintis satu pelayanan. Mungkin ini pelayanan yang apa? yang masih jarang saya melihat yang dilakukan oleh beberapa gereja di Indonesia saat ini. Anak-anak usia prasekolah itu begitu banyak sekali dan mereka perlu uluran tangan kita. Bukan hanya uluran tangan soal yang lain tapi pendidikan mereka. Hmm. Pendidikan dasar mereka. Kenapa saya melihat di beberapa daerah, di beberapa tempat, bahkan di sekitar saya tinggal di wilayah Cikarang Utara, itu ada anak loh, lulusan eh, bukan lulusan SMP, kelas 8 ya, itu berarti kelas 2 SMP, itu masih belum bisa baca, hmm. belum bisa baca tulis, gitu. coba itu, itu saya sangat sedih SMP seperti itu, dan akhirnya saya mulai saya terbeban untuk membuka kelas. Calistung, baca, tulis, berhitung untuk anak-anak usia prasekolah. Hmm. Tapi secara gratis. Oh, semacam pendidikan usi, apa, usia dini itu ya? Iya, seperti Pak Ud. Pak ya? Seperti Pak ya. secara gratis. Dan begitu mendengar itu gratis, oh, banyak sekali mereka yang daftar. Sampai saat ini sudah kurang lebih 67-68 murid. Oke. Okay. Nah ini kalau teman-teman terbeban, ya dukunglah dalam doa yeah. minimal itu. Supaya program ini terus berjalan. Artinya se se uh, selain bapak juga um, penginjilan di daerah-daerah, bapak hmm. juga ter terbeban untuk membuat pelayanan di bidang pendidikan ya. Betul, pak, ya? betul, betul. Itu. Terutama di sekeliling bapak. Di sekeliling hmm. saya tinggal. Itu sudah berjalan berapa tahun pak? Itu kalau ini sudah berjalan dua tahun ya. Hmm. Realnya sudah berjalan dua tahun realnya. Dan bapak sendiri turun langsung atau diurus oleh istri atau gimana? Saya turun langsung, istri saya juga ikut ngajar, anak saya juga ikut ngajar, terus ada juga relawan dua orang dari luar. Oke. Okay. Nah. Apakah juga bapak terbuka juga nanti kesempatan untuk melayani lagi seperti dulu lagi ke daerah-daerah? Oh, oh sangat terbuka, sangat terbuka, sangat terbuka sekali. Bahkan saya sudah ada uh, planning ya untuk mengunjungi pos-pos PI -pos yang sudah pernah kami buka saat itu iya. kami buka kan di beberapa wilayah di Indonesia ini saat hmm. itu nah kami bukanya dengan dengan apa ya bukan hanya Injil yang diberitakan ya bukan hanya rohani yang harus kita bina tapi jasmaninya juga harus kita penuhi yes hmm. nah itu mm -hmm. itu itu yang yang saya lakukan saat itu hmm. dan saat ini juga kami ingin lakukan itu terus forum melalui forum ya. fokus itulah. Ya. Uh -huh. Kalau misalnya bapak ke daerah-daerah itu fokus penginjilan bapak itu uh, spesifiknya seperti apa sih pak? Uh, penginjilan kami waktu uh, yang, yang yang sudah kami lakukan waktu itu ya secara uh, baik itu pembinaan secara secara kelompok kecil, uh -huh. uh, secara kelompok kecil waktu itu kami pakai uh, pakai buku namanya fokus satu, fokus dua, fokus tiga. Nah fokus satu ini adalah dasar pemahaman tentang siapa itu Tuhan. Ya. Sampai akhirnya kepada fokus dua dan fokus tiga itu pemahaman mereka lebih dalam dan akhirnya menantang mereka untuk terima Yesus. Ya. Nah itu dari kelompok-kelompok kecil itu. Hmm. Dari kelompok-kelompok kecil itu. Nah kerinduan kami saat ini adalah bagaimana uh, kita membina kelompok-kelompok kecil ini semakin banyak gitu loh. Ya. Bukan orang-orang yang sudah percaya, tapi terutama orang-orang yang belum percaya. Ya. Dari iman apapun lah mereka. Pokoknya yang yang belum percaya kepada Yesus, mari gabung. Ya. Kita belajar sama-sama. Ya. Tapi tadi ya. tertarik dengan rencana Bapak ke depan itu adalah tidak atau yang sudah juga pernah dilakukan bahwa tidak hanya mem, memikirkan uh, urusan rohani mereka ya Pak, ya? Hmm, tapi hmm. ada juga dipikirkan juga jasmani mereka gitu ya. Iya, ya. ya. Jasmani juga. Oke. Okay. Okay. Puluhan tahun melayani Pak, hmm. udah kemana-mana. Hmm ada nggak tips-tips Pak yang bisa dibagikan kepada God Lover atau kepada para penginjil-penginjil yang lain uh, tentang kiat-kiat atau tips-tips pelayanan ke daerah-daerah terpencil itu Pak? Sebenarnya sangat-sangat sangat-sangat mudah tapi sudah di di dilakukan ya. Sekarang begini, kita pergi ke satu daerah, ya. <laughs> kita pergi ke satu daerah, terkadang kita memaksa orang lain mengerti, mengerti tentang kita. Itu jangan. Hmm. Yang harus adalah dibalik bagaimana kita mengerti tentang mereka. Mengerti tentang kehidupan mereka, mengerti mengerti tentang budaya mereka, mengerti tentang ekonomi mereka. Itu kita harus tahu itu. Nah, kalau itu kita sudah tahu, kita sudah kuasai, sudah itu. Mudah, mudah sekali masuk. Sekarang ini kan yang sulitnya adalah memaksa mereka untuk mengerti tentang kita. Iya. Mengerti tentang siapa diri kita? Jangan. Kita harus mengerti dulu tentang mereka. Siapa mereka? Siapa mereka? Ekonomi mereka? Baru kita masuk. Gampang itu. Ya. Itu. Jadi ternyata. mungkin relevan dengan apa yang sering kita dengar sekarang itu pelayanan kontekstual ya Pak ya? Kontekstual. Jadi bisa menyesuaikan diri. Iya bisa menyesuaikan keberadaan diri. Keberadaan mereka. Dulu. Nah uh, mungkin di antara God Lovers atau pendengar video ini Pak, ada yang sedang atau mungkin sedang berada dalam persimpangan, sedang ragu pak. Apa pesan-pesan bapak kepada mereka? Ya kalau ragu-ragu, ragu-ragu tentang apa ya. Memang kalau sekarang ini kan umumnya itu mereka tuh ragu-ragu begini, ragu-ragu tentang siapa itu Yesus, ragu-ragu tentang siapa itu Tuhan. Karena bagi iman saya yang lama ya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kita kembali ke dari, kepada kita Korintus pasal 8. Di sana dikatakan kalau dalam Injil yang berbahasa Arab dikatakan wa an la ilaha wahul dan tidak ada ilah lain selain Allah yang esa. Ayat selanjutnya adalah rabun wahidan dan hanya ada satu Tuhan. Wayasu al yaitu Yesus Kristus. Nah, makanya jangan ragu bahwa iman Kristen itu menyembah satu Allah. Satu Allah. Bukan tiga, jadi satu. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus dalam uh, Korintus tadi. Nah, kok uh, kan Yesus itu manusia. Makanya dalam kitab Injil Yohanes Yohanes uh, Pasal pertama dikatakan Dalam Injil, Injil yang bahasa Arab Fil bat ikanar kalimat Wakana kana Allah Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ayat 14 dikatakan dalam Yohanes 1 Kalimatul mutajasat Firman yang telah menjadi manusia Jadi firman Yang telah menjadi manusia jadi kemanusiaan Yesus itu sama dengan kitab-kitab saya yang lama. Tapi keilahian Yesus itu yang perlu kita garis bawahi. Keilahian Yesus. Ya. Jadi kemanusiaan Yesus bisa mati. Kitab atau Quran, kitab saya yang lama, itu bisa hancur, bisa hilang. Tapi firmannya bisa hilang nggak? Nggak bisa hilang. Firmannya itu abadi, kekal. Begitu juga Yesus Kristus itu yang menjadi manusia ini, adalah firman Allah yang menjadi manusia dan firman ini, ini tetap kekal. Firman yang menjadi manusia tujuannya apa? Untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Perlu ragu lagi, ambil keputusan. Firman yang telah menjadi manusia. Mau percaya kepada firman yang telah menjadi manusia atau percaya kepada firman yang jadi buku? Kalau firman yang jadi manusia, kita terima dia sebagai juru selamat pribadi kita, kita kembali kepada fitrahnya semula. Kita kembali kepada penciptaan mula-mula gambar kita sebelum jatuh dalam dosa di dalam diri Yesus itulah. Itu kita sesungguhnya. Jadi kalau manusia nggak percaya kepada Yesus ya berarti manusia nggak tahu gambar pribadi dia. Gambar dirinya itu kayak apa. Jadi nggak perlu lagi kita setiap tahun kita harus berkorban. Nggak perlu lagi kita untuk bayar untuk supaya kita kembali kepada fitrahnya. Nggak perlu kita cukup terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya jangan ragu-ragu. Ambil keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Engkau akan diubahkan hidupmu. Akan diubahkan hidupmu. Tapi ingat, engkau harus bayar harga. Seperti yang saya alami, ada harga yang harus dibayar. Tapi di situ Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semua masalah bisa kita atasi, bisa kita tanggung. Bersama-sama dengan Yesus yang memberi kekuatan kepada saya, itu ayat pegangan saya. Mari jangan ragu-ragu, yang masih dalam persimpangan jalan. Ambil keputusan sekarang, jangan berdiri di tengah-tengah. Kalau berdiri di tengah-tengah, engkau akan mati ditabrak oleh kendaraan. Ambil keputusan, ambil keputusan ke kanan, ambil Yesus, engkau akan selamat. Ke kiri, engkau ambil yang lain, engkau akan binasa. Itu jadi mengikut Yesus. Ada jaminan. Ada jaminan. Keselamatan. Keselamatan. Ya. Itu kata kuncinya. Luar biasa. Terima kasih Pak Joko. Ya, sama-sama. Semoga kami doakan Bapak dalam pelayanan juga makin diberkati Tuhan. Amin. Salam kami buat keluarga Pak. Ya, saya sampaikan. <laughs> terima kasih. Ya. Salam. Salam. Dan... God Lovers, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semua. Saya Apose, Apolonius Lase bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.